untuk Nana tersayang. Siapa yang kirim dan tulis ini buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo BHSI Lovers. Balik lagi di ulasan alur cerita dari sinetron Buku Harian Seorang Istri yang pastinya akan semakin seru dan menarik lagi dari episode-episode sebelumnya. Dan seperti yang sudah kita saksikan di trailer untuk episode malam nanti Rabu 9 Maret 2022 yang dimana terlihat Ibu Farah dan anak buahnya berhasil menangkap orang yang terus menerornya. Dan di sisi lain pun dimana Nana akan segera mengetahui siapa Pak Nopal sebenarnya ya. Wah, pastinya akan semakin membuat kita penasaran lagi ya untuk selalu menyaksikan kisah kelanjutannya. Oke, namun sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Terlihat di mana saat ini Nana yang mendapatkan kejutan di hari ulang tahunnya, di mana kejutan tersebut sudah dipersiapkan oleh dewa tanpa sepengetahuan Nana ya. Namun di situ ada yang lebih mengejutkan, di mana Nana mendapatkan sebuah kiriman bunga yang terdapat tulisan ucapan ulang tahun untuk Nana tersayang. Apakah itu dari Pak Nopal yang tidak lama lagi akan menunjukkan jati dirinya kepada Nana, atau bahkan itu semua rencana Ibu Farah yang membuat agar hubungan dewa dan Nana menjadi tidak harmonis ya? Tentunya semakin kita penasaran ya, maka dari itu kita tunggu kisah selengkapnya nanti malam. Lalu kemudian di sisi lain, di mana Ibu Farah yang berhasil menjebak Roni, yang pada saat itu Roni yang akan mengambil sejumlah uang yang dimana uang tersebut adalah uang tutup mulut dari Ibu Farah. Namun Ibu Farah sudah merencanakan sesuatu dengan anak buahnya, yaitu menjebak orang yang sudah menerornya, dan rencana Ibu Farah pun berhasil. Mereka berhasil menangkap Roni. Lalu apakah Ibu Farah berhasil membuka topeng Roni? Karena pada saat itu Ibu Farah akan membuka topeng Roni. Namun secara kebetulan dewa melihat dan memanggil Ibu Farah karena dewa dan Nana pun yang sedang berada di tempat yang sama. Lalu apakah Ibu Farah justru akan melepaskan Roni karena dia takut semuanya akan terbongkar, atau justru dewa yang akan membuka kedok Roni ya? Kita tunggu kisah selengkapnya nanti malam ya. Nah guys, itulah ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya. Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.